apa? Kan tak boleh jaga lah. Semua mak hilang. Safirul. Kau diamlah susu. Safirul ada tak? Kan ada dalam grup kan? Baca nota baru ni. Yang ni. Okey. Okay. Yang nota ringkas ni. Pun dah okey dah. Tingkatan 5. Ha? Tingkatan 5. Tingkatan 4 saya dah ni dah. Saya ada benda tu. Tingkatan 5 buku hilang. Okey, tak apa tak apa. Baca nota baru yang cikgu share ni. Okey, okey. Okey. Morning teacher. Morning. Sorry lambat. Tak apa Is. Di mana sini? Okey. Semua dah breakfast? Udah. Yes. Kalai wanakam. Yes, morning. Mutu gari. Weluan, tak tahu cakap good morning ke cikgu? Ha? Hey, diamlah. You diamlah. Oh, handsome tu. Semua satu rumah saja tengah lepak. Siapa? Ni macam semua. Yalah orang hotel ni mati ke teacher, betul ke? Mana cikgu tak dapat gambar apa pun? Dia tak buka kamera pun? Lu aku hotel lah, kamera tukar mata ni ke? Najmi seorang je? Baru balik sekolah juga, dia ada extra class. Baik Nami. Extra class apa? Sekolah mana yang buat extra class tu? Tak tahu sekolah mana. Mana Samson dulu? Ayuh, sekolah awan buat tau. Buat tiga pagi. Saya pun pening. Teacher, orang school lah teacher. Lah orang school lah. Diorang ni. Okey, tak apa. Yang penting kamu duduk satu rumah belajar. Okey, kita teruskan. Okey, hari ni kita... Yeah. Before you start, I got a question. Ya, apa dia? The kertas dua got how many pages ah? Maybe? Depends lah, Tambi. Ayuh. Tanya saja, Mama confirm lah. Okay, hari tu matematik. Aku pun fikir ada satu muka surat, rupanya ada 41. Aku datang 40. Tak boleh lah. Sorry. Okay, macam ni. Sebenarnya kenapa 41 kan? Sebab kalau kamu tengok soalan dalam dua bahasa, betul tak? Kalau satu bahasa, dia jadi 20 muka surat je. Dia jadi berganda sebab bahasa Inggeris. Okay, so sains pun sama. Okay, dalam untuk mata pelajaran SPM ni, mata pelajaran sains dengan matematik, dia ada dua language. So memang dia tebal. Nanti kamu tengok soalan sains pun sama, tebal. Sebab kalau biasa cikgu bagi latihan gambar kecil, graf kecil ni tak ada eh. Kalau sains SPM sebenar, dia punya gambar dia memang besar. Okay, kadang-kadang dia berwarna. Lepas tu graf dia pun besar. Sebab tu dia muka surat dia banyak. So jangan terkejut. Okay, jadi untuk kertas satu, cikgu dah suruh kamu buat Google Form. Okay, kertas dua kalau kamu tengok kat sini eh. Okay, ada tiga bahagian. So hari ni kita fokus pada bahagian A. Okay, bahagian B ni adalah yang fakta. Okay, yang C ni adalah soalan AC. So nanti masa hari Isnin soalan SPM, kamu akan dapat jadual macam kertas muka surat pertama macam ni lah. Okay, dia akan tulis ada bahagian A, menguji kemahiran proses sains. Okay, total 20 markah. Okay, make sure kamu boleh skor 20 markah. Okay, untuk bahagian B ni dia lebih kepada fakta. Okay, dan markah dia, jumlah markah adalah 38. Okay, dan untuk soalan esei, yang ni. Okay, soalan 11 ni wajib jawab. Okay, soalan mengeksperimen. Okay, 12 dan 13 ni kamu boleh pilih. Mana satu nak jawab lah. Kamu nak jawab dua-dua pun boleh. So, yang ni markah dia 22. So, untuk kertas 2, dia jumlah markah dia 80. So, dia tambah dengan kertas 1 eh. Okey, dia tambah dengan kertas 1, 40 markah. Okey, so total 120 nanti dia akan kecilkan kepada 100.
Okey? Jadi kita pada hari ini kita fokus pada kertas 2. Okey, dan hari ini cikgu dah bincang soalan negeri Kelantan lah. Kenapa cikgu pilih Kelantan eh? Sebab biasanya soalan negeri Kelantan yang diramalkan dia selalu keluar. Okey? So cikgu sebab tu cikgu pilih negeri Kelantan, okey? Untuk bahagian A. Okey. So bahagian A so soalan yang melibatkan kemahiran proses sains, so mesti ada satu soalan membuat graf eh. So graf pun cikgu dah beritahu kamu ada 4 jenis graf, lengkung, garis, bar, histogram, semua ada cikgu kongsikan dalam nota. Okay, so apabila dapat soalan, okay, langkah pertama kamu kenal pasti apakah pemboleh ubah gerak balas dan juga manipulasi. Eh. Kita baca soalan. Seorang murid tingkatan 4, okay, dia mesti ada ni eh, menjalankan satu eksperimen. Sebab bahagian A fokus tentang soalan eksperimen. So sebab tu dia mesti ada perkataan menjalankan satu eksperimen. Okay, mengkaji kesan aktiviti fizikal. Sangat penting. Okay, so kesan aktiviti fizikal. Maksudnya, okay, yang ni eh. Jenis aktiviti fizikal ini adalah pemboleh ubah manipulasi. PM eh, atau cikgu guna ringkasan PM. Okay, lepas tu mereka nak tengok aktiviti fizikal dengan kadar denyutan nadi manusia. Okay, so maksudnya ini adalah pemboleh ubah gerak balas. Okay, so tolong ingat nanti soalan SPM, okay, make sure kamu kenal pasti dulu pemboleh ubah manipulasi, yeah. So yang ni adalah jenis aktiviti fizikal, okay, dia setiap soalan dia berbeza-beza eh, pemboleh ubah dia, okay, bergantung pada jenis eksperimen, okay, gerak balas dia, kadar denyutan nadi. Okay, so tolong ingat eh. Okay, sebelum menjawab soalan bahagian A ni, kamu kenal pasti pemboleh ubah manipulasi dengan gerak balas. Kalau kamu boleh kenal pasti, 4 markah tu memang kamu boleh dapat. Tak ada masalah. Okay, dan pemboleh ubah manipulasi ni kamu boleh, macam mana kamu boleh dapat? Cikgu selalu pesan, ada dalam ayat yang dibagi. Ataupun kalau dia bagi jadual, ada dalam jadual. Kalau tak bagi jadual, biasa dia bagi gambar. Kamu boleh kenal pasti daripada sama ada ayat, jadual ataupun gambar. Okey, so sekarang kita tengok soalan dia. Eh. Lepas penyataan, cerita panjang-panjang, dia akan ada soalan. Okey, hipotesis. Siapa ingat? Apa itu hipotesis? Nego, jika makan. Baik dengan manipulasi dengan gerak balas, Nego. Gerak balas. Yes, okay. So yang ni pun sama. Mana grup Zamrud Sain. Hai Fazil. Okay. Hai Fazil. Hello. Baru bangun Fazil? Baru bangun ke? Okay, dalam grup saya cikgu ada kongsikan juga eh. Okay, so apa itu hipotesis? So kamu kena berikan hubungan antara manipulasi dan juga gerak balas. So nanti kamu catat siap-siap eh, sebab esok nanti dah masa break tu kamu tak boleh bawa phone eh. Semua yang kamu boleh bawa adalah nota. So buat catatan siap-siap dalam buku supaya nanti masa break tu kamu ada bahan nak baca. Jangan melepak, duduk berkumpul. Okay Fazil? Nanti asyik-asyik cikgu panggil Fazil. Fazil je kerja dia. Esok cikgu naik. Tengok tu dia. Esok ni cikgu naik. Kamu nak tanya apa-apa soalan boleh ni eh. Okay, mana kan tadi? Cikgu tertinggal mana? Okay, buka balik sini. Okay, hipotesis. Ada sesiapa nak cuba? Apakah hipotesis? Saya. Jika jenis aktiviti fizikal berbeza. Tak boleh guna berbeza kan? So tolong ingat okay. Jawapan kamu tak boleh berbeza, mempengaruhi tak boleh. Mesti spesifik. Teacher, pernah dia Jika jenis aktiviti fizikal berlainan, maka kadar denyutan nadi pun berlainan. Macam tu.
Berlainan dia kena nyatakan dengan jelas. Tak boleh berlainan tu, tak boleh berbeza. Okay. Tak, dia kena spesifik. Okey, contoh okey, cikgu bagi, kamu kena nyatakan dengan jelas. Sebab kalau kamu kata berlainan, berbeza, mempengaruhi, dia umum. Okey, contoh. Okey, ya Waiz, apa dia? Okey, jadi kalau kamu lihat kat sini okey, kalau berehat 90. Okey, kalau berjalan 120. Kalau semakin berat aktiviti fizikal, semakin tinggi kadar denyutan nadi. Okey, apa yang dikatakan oleh siapa tu, Fazil tu memang betul okey, semakin memang tak boleh. Okey, tapi ada situasi kita boleh gunakan semakin-semakin. Kalau macam kes inilah. Okey, so semakin lasak aktiviti fizikal, semakin tinggi kadar denyutan nadi. Macam yang dinyatakan oleh Cikgu betul, saya buat cikgu. Saya check cikgu tu. Ada dekat ni. Meet cikgu. Memang cikgu ambil jawapan. Memang cikgu ambil jawapan Waiz. Cikgu copy paste. Oh, okey. Memang cikgu copy paste. Ini jawapan Waiz Okey, memang betul lah. Betul. Okey, kalau kamu tengok ada manipulasi, ada cerita pasal aktiviti fizikal, ada cerita pasal kadar denyutan nadi. Okey, tapi itulah sebab semakin-semakin ni dia kita tak boleh guna dalam semua keadaan. Okey. So jawapan bukan satu saja Okay, ni cikgu bagi lagi satu jawapan yang cikgu tak guna semakin-semakin Contoh kamu boleh tulis kadar denyutan. Oh, easy. Siang dulu dia. Kat mana tu? Fazil. Main game Tengok tu dia suka Aduh. Apa Fazil ni kan? Saya dekat space. Kadar denyutan nadi adalah paling tinggi Cikgu, kalau kita kurang satu, markah tak dapat cikgu? Ya. Maksudnya, maksud Waiz, tak tulis salah satu, maksudnya kamu tak tulis manipulasi. Betul tak? Salah lah. Dia kena, kalau bina hipotesis, so cikgu ingatkan balik. Jangan tulis jawapan berlainan. Berbeza, mempengaruhi, memang confirm salah. Walaupun kamu ada manipulasi dan gerak balas, memang salah. Kamu punya hipotesis kena jelas. Okey, yang jawapan yang kedua yang cikgu share ni pun boleh kamu tengok. Ada kadar denyutan nadi, ada pun boleh ubah gerak balas. Aktiviti pun cikgu ada bandingkan Cikgu bandingkan aktiviti berlari dan juga berehat. So ini pun adalah satu contoh hipotesis yang betul. Jadi macam mana kamu tahu hipotesis yang kamu tulis tu adalah betul ataupun tidak? So apabila kamu dapat hubung kaitkan pemboleh ubah manipulasi dan gerak balas. So kat sini yang penting kamu kena ingat apa itu hipotesis. Boleh. Okay, so kita teruskan. Tengok. Tadi kita dah buat dah kan? Pemboleh ubah manipulasi dah ada dah. Tadi dah kita... Malah ni yang sama ego kan? Betul. Pandai weh. Okey, manipulasi dah ada dah. Kita itu sebab kata cikgu kata soalan bahagian A ni awal-awal kamu tentukan pemboleh ubah Okey, manipulasi dah ada. Copy paste je. Sebab tu senang kan? Waiz bangga. Yes, lah. Okey, dimanipulasikan. Okey, so cikgu nak ingatkan sometimes dimanipulasikan dia tak tanya dimanipulasikan Okey, dia mungkin tanya apakah faktor yang berbeza.
Okey, jangan terkejut. Okey? So kat sini okey, yang ni dimanipulasikan. Kalau soalan SPM dia kata, dia tak kata pemboleh, kamu jangan cakap cikgu tak ada pun soalan pemboleh ubah manipulasi semua. Okey, mungkin dia tak cakap pemboleh ubah manipulasi tapi dia kata faktor yang berbeza, dia kata. Apakah faktor yang berbeza? Ataupun apakah faktor yang diubah? Okey, kalau dia tanya ayat macam ni, maksudnya kamu kena faham apa yang dia minta adalah pemboleh ubah manipulasi. Okey, dimalarkan adalah benda yang sama. Sama. Okey, so kalau dalam SPM dia tak tanya pemboleh ubah dimalarkan, apa yang ditanya dia kata apakah faktor yang ditetapkan? Atau dia kata apakah faktor yang sama sepanjang eksperimen? Sebab dia nak kamu faham dia tak nak pelajar hafal. Dia pelajar KSSM, dia tak nak pelajar menghafal. Apa tu dimalarkan dia tahu. Kalau ubah sikit, dia tak tahu, tak boleh. So, tolong ingat kalau boleh buat catatan dalam buku nota kamu tu. Okay. Kalau dimalarkan, dia mungkin tanya faktor yang ditetapkan, faktor yang sama. Kalau dimanipulasikan, yang berbeza atau diubah. Okay, apa yang dimalarkan? Apa yang sama dalam eksperimen ni? Kita tengok tempoh gambar. Tempoh masa dia tu. Okay, tempoh masa. Jantina. Jantina, ya. Dan umur dia tu. Waiz, bagus lah. Betul tak? Kan? Betul. Waiz, kau kepak tu Waiz. Duduk sebelah Fazil bilik lain Tak boleh tiru. Okey, cikgu ambil satu je lah jantina Tulis jawapan satu jawapan cukup. Okey, jantina. Okey. Jadi, okey kalau kamu lihat okey, ini satu markah. Cikgu tukar warna lah. Merah. Okey, ini satu markah. Okey. Ini dua markah. Okey, dah tiga markah Okey, soalan yang seterusnya. Nyatakan satu inference. Ya, cute-cute. Fazil sekarang berada di ruang tamu Saya kat rumah saya ni. Cikgu, inference ni kena ada dia punya apa? Pemerhatian. Sebab pemerhatian dengan apa? Sebab kan? Okey. Pemerhatian. Okey, kalau kamu tengok kat sini Okey, daripada jadual ni. Okey, sebenarnya kamu boleh buat tiga pemerhatian. Okey, dan dalam maksudnya dalam masa yang sama kamu boleh buat tiga inference. Okey, so pada kebiasaannya lah. Okey, ini pengalaman cikgu Okey, kalau soalan SPM ni, okey, biasanya dia akan spesifik. Dia akan kata kat sini dia akan kata kat sini nyatakan satu eksperimen nyatakan satu inference bagi aktiviti berehat contohnya dia kalau SPM dia akan spesifik lah so yang ni dia bagi umum sahaja so kamu punya inference jawapan inference boleh pelbagai lah so yang pertama kamu kena tulis pemerhatian. Okey. Jadi kita kat sini kalau kamu lihat kat sini ada banyak pemerhatian sampai tiga pemerhatian kamu boleh buat. Okey, salah satu pemerhatian yang cikgu nak pilih berlari. Okey, setuju? Ada yang nak pilih lain? Setuju. Katakan 9 10. Kamu nak pilih berjalan boleh, berehat pun boleh Cikgu pilih berlari. Okey, so macam mana? So kamu tulis kat sini kadar denyutan nadi untuk aktiviti berlari ialah 180 BPM. Ini pemerhatian. Okey, kerana baru kamu tulis sebabnya. Ni ego boleh ego sebab untuk mengkaji kadar nadi denyutan nadi manusia berdasarkan aktiviti fizikal boleh. Okey, so sekarang kamu kena terangkan kenapa kamu tengok kalau berehat 90, kalau berjalan 120 tapi berlari dia jadi 180. Kerana kadar denyutan nadi semakin tinggi. Okey.
Yalah, kadar denyutan nadi meningkat. Kenapa dia meningkat? Memang dia meningkat. Kenapa? Atas disebabkan melakukan aktiviti yang lasak. Kerana melakukan aktiviti yang lasak, okay. So kalau kamu lakukan aktiviti yang lasak, so dia jawapan yang paling tepat adalah kerana. Kerana lebih banyak apa tu? Lebih banyak oksigen. Yang dihantar ke dalam sel darah. Dihantar ke seluruh sel badan ataupun badan. Okay. So tapi ya, kamu tengok kalau kamu tak tahu, tak sure jawapan dia, kamu tulislah apa yang kamu tahu. Janganlah kamu tinggalkan kosong. Okay, kalau kamu, Kalau pemerhatian tu betul tapi inference tu salah? Memang salah, Sapiro. Oh. Okay. Tapi jangan risau. Okay, yang penting kalau kamu faham apa maksud konsep inference, biasanya boleh jawab lah. Okay. So ingat eh. Okay, next. Okay, so macam cikgu beritahu, untuk setiap soalan bahagian A ni yang eksperimen ni, dia akan ada satu soalan aplikasi. Okay, maksudnya kalau ayat kamu pelajar ni soalan kebat. Kamu tengok. Okay, eksperimen diulang kepada beberapa orang murid lain dalam kelas sama tetapi berbeza jantina. Okay, maksudnya yang ni mereka guna pelajar Okay, ini adalah seorang murid tingkat tapat. Okay, yang ni dia tak cakap murid apa. Okay, tapi dia kata satu murid. Okay, so kat sini katakan yang awal tadi tu kita anggap mereka lakukan pada pelajar perempuan. Okay, so sekarang mereka buat lakukan pada pelajar lelaki. Rasanya kadar denyutan nadi dia lebih rendah atau lebih tinggi? Perempuan lagi lebih tinggi. Perempuan lagi tinggi. Sapirul betul. Sapirul pandai. Okay. So eksperimen diulang. So dia tanya. Okay. Adakah setiap murid mempunyai kadar denyutan nadi yang sama? So jawapan dia tidak. Tidak. Okay. Takkan tidak je cikgu. Tak. Sabarlah. Sabarlah. Kerana okay, kadar denyutan nadi berbeza. Perempuan, jangan tulis berbeza, lebih tinggi. Lebih tinggi daripada kadar denyutan nadi lelaki. Yes. Boy. Kerana paparu perempuan kecil berbanding dengan paparu lelaki. Tidak boleh berbanding antara lelaki dan perempuan. Apa yang nak panjang-panjang? Satu markah je. Oh, satu je. Satu pendek. Tidak je cukup dah. Okay, untuk soalan kertas dua kalau bahagian A lah. Bahagian A, kamu tengok maksimum dia sama ada satu saja. Tak ada dua, tak ada tiga, tak ada. Bahagian teacher. A maksimum satu. Ya. Apa tu kertas satu? ABC ya? Ya, ABC yang kamu jangan tembak buat. Nanti buat Google Form. Puasa tembak sajalah. Bukan ABC lah, cendol. Betul lah Najmi. Bukan ABC, dia cendol. Pandai ya kamu orang buat lawak. Okay, kita teruskan. Saya ke badut tu yang lawak tu je. Apa dia? Saya je badut. Badut part time. Cendol. Okay, kita tengok soalan yang kedua. Okay, dia ada empat soalan okay, yang melibatkan eksperimen. Okay, kita tengok apa eksperimen ni pula. Okay, seorang murid telah menjalankan eksperimen. Kamu akan jumpa empat soalan eksperimen untuk mengkaji hubungan antara, okay, baca soalan betul-betul. Dia kata hubungan antara jisim dengan inersia. Tahu apa tu inersia? Tak tahu. Alamak. Satu yang positif negatif tu Inersia. Nego. Empat tu sifat semula jadi objek. Untuk menat. Ya. Pasal dia lain.
Inisia ni jenis yang pemalas cikgu. Itu lain, itu lain. Mana Azil? Borak ah. Ya. Yeah. Borak pula kau. Aku sungkil mata kau, Pek. Ha, jangan. Ah, Pek. Ah, sebelah dah sepek lah. Ah, borak. Borak. Aku ada gambar kau jadi gay. Aduh, macam-macam diorang ni. Pincang. Sengit aku, Zil. Sengit aku. Bodoh, rasa dalam grup gila. Tengok grup lah. Okay. Cium siapa tu? Okay, kita tengok eh. Okay, apa... Bahasa Inggeris, cikgu. Ada bahasa Inggeris. Lah, baca je lah. Bahasa Inggeris senang je. Tak, baca je lah, Wa'il. Kak, Wa'il. Ah. Eh, aku tu cakap apa? Aku tanya je. Ah. Wa'il tak tahu apa-apa. Korang ni jahat lah. Kesian, Wa'il. Silakan. Okay, tunggu siap. Cikgu nak tunjuk contoh inersia. Boleh. Johor polis. Johor polis. Cikgu rasa dah buat semalam cikgu. Yang badi tu cikgu kan. Badi pasti dengan badi kosong kan. Betul. Cikgu nak tunjuk yang contoh je. Okay, tunggu sekejap. Nah, Paris. Inisial ni yang jenis geseran cikgu kan? Tak. Bukan. Dia menentang. Okay, cikgu tunjuk lah. Cikgu ni dulu. Anak cikgu study cikgu? Belakang lah. Dia belajar. Dia pun berapa cikgu? Dia pun berapa? Tak, baru ni dah jalan 6 tahun ni. Waiz baru nak pick up. Oh ya, dek. Bapak dia, dek. Uish. Hai. Okay, kita tengok eh. Kamu tengok eh. Apa maksud inersia? Okay, dia okay, contohnya kalau sesuatu objek tu boleh bergerak. Okay, kamu tengok eh. Okay, dia nak tunjuk lah kalau kamu duduk dalam kereta ke bas kan. Okay, apabila kenderaan tu berhenti tiba-tiba, kita akan bergerak ke hadapan. Itu maksud pesan inersia. Apabila mereka letak satu buku dia jatuh. Buku tu jatuh sebab kesan inersia dia sedikit. Ringan. Okay. Ringan. Ringan kan. Okey, sebab semakin bertambah jisim, okey, semakin bertambah hebat. Ya, bertambah kesan inersia dia. Sebab tu yang kali yang kedua tu dia jatuh. Last of buku tak jatuh.
In calculation. Nanti kamu tengok. Okay, so betul Syafirul. Okay, kalau benda tu dia bergerak, dia susah nak berhenti, betul. Lepas tu kalau dia dalam keadaan rehat, kita susah nak gerakkan dia. Itu maksud saya tadi cakap tu. Haa, tu lah. Saya pun nak cakap tu. Borak Azil, borak Azil. Pagi kalau dah jatuh payah nak bangun balik macam mana tu teacher? Ya sebab sebab kan dia berat, dia berat. Pagi kan dia berat. So semakin berat. Bertambah disip, semakin bertambah kesainasian. Fazil lah pernah cakap Fazil, ikut lorong kiri kau nak juga ikut lorong kanan Fazil. Aduh. Dah tahu diri tu macam tu nak juga ikut kanan. Kau ni aku pukul kau lagi. Itulah asal. Okay, so yang ni ya. Okay, so kalau kamu lihat kat sini ya. Okay, so semakin bertambah jisim, okay, semakin bertambah interia. Inersia ataupun inersia. Masa ayunan. Okay, so jisim adalah pemboleh ubah manipulasi. Masa ayunan adalah pemboleh ubah gerak balas. Okay, so kalau kamu bina hipotesis, dalam jawapan kamu mesti ada jisim, mesti ada masa. So kita lihat contoh soalan ni kamu pernah buat juga eh. Okay, kalau lukis graf ni cikgu tak sentuh sangat sebab cikgu tahu, cikgu rasa kamu memang boleh buat eh. Okay, melukis graf ni. Ya. Okay, so yang pertama, ingat lagi kalau hubungan mesti guna perkataan. Kalau hipotesis, kita boleh guna semakin-semakin, jika maka, penyataan umum, apa-apa boleh. Tapi kalau hubungan, semakin-semakin eh? Ya, mesti semakin. Semakin. Okay, so semakin bertambah jisim. Semakin bertambah jisim, semakin banyak. Semakin banyak semakin kuasa. Semakin bertambah kadar imunisasi, apa benda tu? Okey, kamu tengok kat sini. Dia kata dia nak hubungan antara jisim dan juga masa ayunan. Jisim dengan masa ayunan. So, semakin masa bertambah ayunan. Semakin semakin bertambah masa ayunan. Yes, betul. Okey, lagi satu cikgu nak cakap yang pasal. Aduh, Nami Fauzi. Okey, untuk yang melukis graf cikgu nak beritahu kamu, kamu tengok nanti kalau SPM kamu dapat macam ni. Dia bagi 100, 200, 300, dia terus lompat kepada 25. So jangan terkejut. Okey, nanti so, masa nak, kamu abaikan saja. Jangan risau pasal 400. Okey, kamu tak perlulah nak plotkan 400 tu. Kamu just fokus, kamu plotkan 105 kamu plotkan. Saya akan buat 20. 5, 10, 15, 20, 25. Tak payah buat pun tak apa sebab dia dah bagi kosong kan. Yang tu untuk kamu ramalkan sebenarnya. Okey. So jangan panik. Kamu kata cikgu tak ada mak. Saya tak boleh lukis graf sebab dia tak bagi satu nilai. Okey. Nilai yang dia tak bagi tu kamu tak perlu lukis dalam graf. Kamu just lukis untuk 5, 10, 15 dan 25. Sebab apa dia tinggalkan kosong, nanti dia akan suruh kamu ramalkan. Paniklah masa ingat. Aduh, mengantuk lah. Okay, ni yang cikgu kata Okay, next. Dia bagi ni. Lori tank, lori minyak. Lori trailer dengan 5 tangki kecil Okay, tapi trailer ni dia tak macam trailer yang biasa trailer biasa dia panjang macam ni. Tapi trailer ni dia beza dia sikit. Okay, dia bagi kecil-kecil macam ni. Okay, mengapakah lori tangki mempunyai 5 tangki kecil? Di mana jisim muatan dibahagi antara tangki-tangki tersebut? Kenapa? Dia mesti ada kaitan dengan eksperimen yang dikaji. Kenapa, mengapakah lori tangki mempunyai 5 tangki kecil di mana jisim muatan dibahagi antara tangki-tangki tersebut di tengah? Kenapa? Dia mesti ada kaitan dengan inersia. Sebab dia nak kurangkan kadar apa inersia, apa benda tadi? Ya, betul. Okay, so ingat setiap untuk setiap soalan kan kertas dua bahagian A ni ada 4 soalan. Setiap soalan ni akan ada soalan aplikasi. Satu mata. Yes. Okay, so senang je jawapan dia. Okay, bagi mengurangkan insinia. Mengurangkan kesan
Inersia. 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 Dah. Okey, ni apa? Okey, soalan kadang jadi dia punya jisim tu jadi ring sikitlah teacher. Ya. Yeah. Jadi kuranglah, kurang. Dia okey sebab dia kata jisim molten tu dia jadikan kecil. Kalau dia bercampur beratlah. Dia kalau bercampur semua satu dia goyang. Dia gerak lebih berat berbanding kita pasang sikit macam tu. Okey. Dan lebih seimbang. Okey, soalan nombor 3, okey pun diramalkan keluar soalan kadar tindak balas. Okey, so kena baca soalan betul-betul. Okey, untuk mengkaji kamu tengok dia suhu. Maksudnya manipulasi adalah suhu. Okey, dengan kadar tindak balas. Adalah gerak balas. Kamu boleh rujuk pada perkataan boleh, okay, pada jadual boleh, pada gambar boleh. Maksudnya suhu, manipulasi, kadar tindak balas atau masa untuk tanda X tidak kelihatan adalah gerak balas. Dia bagi masa Okay, boleh tak? Ini berapa masa dia? 24. No. 26. Apa 24 pet? Buka lagi mata sebelah tu pet. 26. Okey, 30, 26 Okey, lepas tu itu satu je. Okeylah. Okey, dapat satu markah dah. Okey, keputusan eksperimen ditunjukkan Okey, so kamu tulislah kat sini tadi berapa? 26. Okey, kamu tengok apabila suhu bertambah, okey, masa untuk tanda X hilang meningkat. Okey, tak. Berkurang. Menurunlah Fazil. Aduh kau ni. Fazil, tolonglah. Tolonglah Fazil. Biar pekak jangan bodoh Fazil. Aku subung ah, aku tak dengar. Bodoh kan. Dah. Kau relax. Kau dah lah cakap 24 tadi. Bodoh koyak. Okey. Hubungan Tengok. Pelajar Nilam dengan apa? Jade tak tahu berapa orang. Cikgu rasa Jade ada berapa orang. Jade seorang pun tak ada. Mungkin cikgu. Dia kata kelas Zamrud pandai. Nilam betul. Yang lain semua Zamrud. Yang lain cuma tak tahu apa cerita. Kita je bagus. Zamrud bakal dapat A nanti. Kan? Okay. Amin. Senyap. Yang lain tu senyap je. Waki target A plus cikgu. A plus Oh. A plus. Amin. Betul. Okay, kita tengok hubungan macam tadi. Kalau hubungan saja kamu ingat semakin tinggi suhu, semakin rendah masa untuk hilang. Ya, semakin tinggi susu. Semakin banyak Fazil makan, semakin gemuk Fazil. Betul. Tanda X hilang. Padu. Okey, insurans balik. Ya. Hubungan ni macam hipotesis cikgu kan? Hipotesis. Betul. Tapi hubungan ni memang kita guna satu je bentuk jawapan dia, semakin. Kalau hipotesis dia kan boleh banyak, dia boleh dalam bentuk jika maka, apa penyataan umum macam-macam kan jawapan dia. Tapi kalau hubungan satu je, semakin. Okey, nyatakan satu inference. Inference mesti ada pemerhatian. Kita tengok kat sini pemerhatian dia. Masa untuk tanda X hilang bertambah apabila suhu bertambah, betul tak? Itu baru pemerhatian. Betul. Kenapa kamu kena tulis kerana itu baru tulis pemerhatian tu.
Okay, kamu dah tulis pemerhatian. Sekarang kena fikir kenapa. Masa untuk tanda X hilang bertambah apabila suhu bertambah. Kerana? Kenapa? Dia mesti ada kaitan dengan soalan ni. Kenapa? Siapa yang tahu jawapan yang terlintas? Sebab suhu meningkat ke? Ia akan menyebabkan... Tapi skala suhu dah ada kat sini, Faiz. Apabila suhu bertambah, dah ada. Asid sulfurik ego. Kerana? Asid sulfurik. Kerana Tali. Asid sulfurik? Bukan? Kerana larutan natrium ego. Sebab, kenapa bukan sulfurik eh? Dengan asid sulfurik dengan ni? Sebab mereka guna, setiap larutan mereka guna bahan yang sama. Tak guna bahan yang lain. Atas disebabkan masa dan suhu? Masa dan suhu dah ada kat sini. Dia bagi je ni. Tak tahu okay. Lah. Ada kat sini. Sebab kadar. Kadar tindak balas. Ya. Okay. Itu yang kamu kena tulis. Okay. Okay. Hilang. Kerana kadar tindak balas. Semakin. Yuh, lain duit kau. Tu hubungan. Ha? Ni hubungan. Hubungan yang bawah tu. Nak different tu. Aduh, sebab cikgu salah. Cici. Okay. Sebab dia dua-dua ada kerana eh. Okay. Saya dah cakap, Waiz tengah ajar cikgu. Mana ada Zil? Kau belajar lah. Tak apa. Anak, kalau anak murid lebih pandai daripada cikgu, baguslah kan? Kan. Apa salahnya? Tapi cikgu waktu pandai time belajar je. Sepatutnya memang betul lah kan. Sebab tu cikgu mengajar anak murid dia. Dia nak anak murid dia lagi pandai. Fazil. Betul. Sekarang dunia dah terbalik teacher. Anak-anak yang jaga mak bapak yang pergi sekolah. Iya ke? Tu tak ada kot Najmi. Pergi, bukan ni. Bukan. What if time belajar je pandai, lepas jadi bodoh. Aduh. Oi, terbodoh eh? Asyik baiklah. Okay. Tak asyik baik Waiz tak ada kat sana. Okay, kerana kadar tindak balas semakin bertambah. So penting kat sini kalau inference kamu mesti ada pemerhatian dan juga sebab. Okay, dah. Okay, kita tengok soalan D yang ni ramalkan. Ni biasanya pelajar boleh ramalkan lah. Tak ada masalah eh. Dia nak kamu ramalkan masa yang diambil untuk tanda X hilang jika suhu bahan tindak balas ditingkatkan kepada 60 darjah Celsius. 5 saat. Berapa? 5 saat. Okay. Apa-apa nilai kurang daripada? 10. 10. Contoh. 5. Okey, 5 boleh. Jangan kosong sudah. Okey, yang ni kadar tindak balas bertambah dengan suhu. Okey, terangkan pernyataan ini. Betul tak? Kadar tindak balas bertambah dengan suhu. Betul. Betul. So maksudnya kamu kata terangkan pernyataan ini Sudah kot yang teacher bagi satu markah je. Memang tu cikgu kata bahagian A ni semua satu markah je. Okay, so kenapa kerana tenaga kinetik semakin bertambah sebab tu Okay, dah habis. Okay, so soalan ni semalam cikgu ada bincang juga dalam ni. Tapi dia lebih kurang samalah, dia bukannya exactly the same dia berbeza sedikit. Okay, so kita tengok soalan dia.
soalan. Okay, empat soalan kan. Kamu tengok ada empat soalan kat sini. Eh? Okay. Rajah 4.1. Okay, dan 4.2 menunjukkan eksperimen untuk mengkaji proses elektrolisis. So, maksudnya pemboleh ubah gerak balas dia yang kita nak lihat adalah proses elektrolisis. Okay, bagi sebatian ion dalam keadaan, dia dah bagi tahu dah. Okay, dia bagi keadaan yang berbeza. Okay, apa keadaan yang berbeza? Kita lihat gambar. Okay. Daripada gambar ni sebenarnya kamu dah tahu Okay, so mereka nak mengkaji maksudnya gerak balas, pemboleh ubah gerak balas yang kita nak lihat, kita nak rekod semua tu adalah proses elektrolisis. Okay, yang berbeza, kamu tengok gambar betul-betul, apa yang berbeza? Leburan. Leburan pelembum, pepejal pelembum. Yes, satu dia guna leburan, satu dia guna pepejal pelambang. So kalau soalan ditanya apakah pemboleh ubah manipulasi ataupun apakah faktor yang diubah, so kamu boleh tulis keadaan bahan boleh, ataupun kamu tulis pepejal dan leburan pelambang 2 bromida diterima. Okey? Dan kalau kamu kena tengok gambar dia betul-betul Okey, kamu tengok. Kalau mereka guna pepejal, mentol tak menyala. Okey. Tapi kalau dia guna leburan, mentol menyala. So itu perbezaan dia So kat sini pepejal pelambum 2 berida dia menyala, tidak menyalakan mentol, yang ni dia menyalakan mentol. Okay, kita tengok soalan dia apa dia. Jangan risau, soalan dia adalah soalan yang sangat mudah Okay, bahagian A ni. Nyatakan untuk mengkaji. Ya? Untuk mengkaji. Tak, pemerhatian bukan mengkaji, untuk mengkaji tujuan. Bahagian C je. Pemerhatian? Okay, kalau dalam soalan kalau dia kata nyatakan satu pemerhatian untuk rajah 4.1. So kamu tulis untuk rajah 4.1 je. Okay, kalau dia tulis rajah 4.2, kamu tulis untuk 4.2. So yang ni dia tak tulis apa-apa. So kamu boleh tulis pemerhatian dia mentol dalam rajah 4.1 tidak menyala. Dan manakala manakala mentol rajah 4.2 menyala. Itu maksud pemerhatian. So tolong ingat Okay, apa itu pemerhatian? Pemerhatian adalah sesuatu yang kamu nampak. Okay, dengan mata kasar. Yang kamu boleh lihat. Okay, next. So soalan ni lebih senang lah. Kenapa cikgu kata senang? Okay, sebab. Sebab senang. Sebab senang. Sekejap Okay, sebab kalau inference kamu kena berikan sebab untuk pemerhatian. Kat sini kamu dah tulis dah. Soalan A kamu dah tulis pemerhatian. So kamu just copy paste je. Cikgu, definisi tak ada cikgu? Ada? Ni, bawah ni. Baru nak sampai. Dia tak boleh paste. Okay, tak apa. Cikgu salin balik. Okay. So, mentol dalam rajah 4.1 tidak menyala. Manakala mentol rajah 4.2 menyala kerana, siapa boleh fikir? Kerana eksperimen ni berkaitan dengan elektrolisis. Kerana? Aksid. Ya? Tak. Dia sebab aksid Tak, dia mesti berbalik kepada kita punya gerak balas. Gerak balas kat sini adalah proses elektrolisis. Kerana keadaan yang berbeza. Okay,
Okey, kalau keadaan dia berbeza, dia menyebabkan proses apa? Elektrolisis berlakukan. So mentol dalam darjah 4.1 tidak menyala, manakala mentol darjah 4.2 menyala kerana so kamu boleh tulis sama ada proses elektrolisis. Okey, kerana elektrolisis berlaku dalam darjah 4.1 dan tidak berlaku dalam darjah 4.2. Ataupun paling senang ataupun kamu juga boleh tulis, kamu tahu kalau mentol menyala sebab ada arus elektrik mengalir. So mentol dalam darjah 4.1 tidak menyala, manakala mentol darjah 4.2 menyala kerana dia tulis proses elektrolisis je, senang, selamat madam. Okay, so kerana proses elektrolisis berlaku dalam darjah 4.1 ke apa-apa dia, saya silap. 4. Okay. 5.2. Okay, manipulasi. Okay, keadaan bahan. Okay, atau kamu nak tulis leburan dan juga pepejar pelambung berbroida pun boleh. Okay, next. Yang ditunggu-tunggu oleh Waiz tadi. Okay, pelambung 2 bromida adalah sebatian ion. Okay, tuliskan definisi secara operasi bagi sebatian ion. Bahan kimia, sebatian ion ni ialah bahan kimia ke kan? Okay, sebatian ion. Okay, so dia punya keyword dia mesti ada tajuk. Okay, mesti ada penyataan umum. Pemerhatian. Pemerhatian. Tindakan. Okay. Tindakan. Okay, so sebatian ion ialah apa tadi, Faiz? Ialah bahan kimia. Okey, bahan kimia di mana? Pemerhatiannya apa dia? Mentol, kita sentiasa ambil yang positif. So kat sini ada dua kan? Satu mentol tak menyala, lagi satu mentol menyala. So, kita ambil yang positif. COVID je kita ambil negatif. Okey, kita ambil yang positif di mana mentol menyala apabila kita... Mentol menyala ni adalah... Pemerhatian apabila tindakan dia kita guna apa? Lurutan, leburan. Leburan. Yes. Leburan plumbum. Ya, yeah. Apabila dah dapat markah. So ingat kalau definisi secara operasi kamu kena ada tajuk, okay, bahan dia, okay, umum, pemerhatian dan juga tindakan. Cikgu, yang tindakan tu yang baru ke? Ya, yang tindakan tu baru. Sekarang mesti ada tindakan. Kalau tak ada, terdapat markah. Jawapan dia, so mereka akan lihat sama ada kamu ada tulis tajuk, dia punya umum, okay, ni pemerhatian dia. Dan bila yang tu berlaku, apabila kita gunakan leburan. So empat ni baru dapat satu markah. Okay? Okay, cikgu. Okay, so kita lihat lagi beberapa contoh soalan Okey, yang ni kamu boleh buat dulu, nanti kita tengok. Okey, so baca soalan. Okey, ini berkaitan mesti ada yang ni Okey, cikgu bagi hint lah. Ketahanan kakisan.
Okey, yang ni dia bagi gambar. Macam ni. Okey, apa dia pemboleh ubah manipulasi? Nego, paku paku keluli dengan paku besi. Tak ego, pecah dengan perang ego, jenis paku. Jenis paku. Jenis paku boleh. Okey, yang berbeza kat sini. Okey, Kak Mat, apa tu kamu nak tulis dia guna paku keluli. Okey, gerak balas. Apa yang dia nak lihat? Menyiasat ketahanan kakisan. Menyiasat tu jangan tulis kan? Okey, jangan tulis menyiasat. Kamu tulis. Ketahanan kakisan. Ketahanan kakisan. Okey, yang lain okey, faham? Okey. Senyap saja yang lain. Faham. Okey. So sekarang kita bergerak kepada soalan eh. Okey. Cuba fikirkan hipotesis. So hipotesis hubungan di antara pemboleh ubah manipulasi dan gerak balas. Kamu boleh cuba tulis jawapan di ruangan chat. Nanti cikgu tengok jawapan kamu betul ataupun tidak. Air yang sama. Tak, manipulasi kena hubungkan eh. Maksudnya ayat kamu okey, mesti cerita tentang paku keluli dan paku besi. Cikgu, macam ni boleh cikgu? Paku keluli lebih tahan terhadap kakisan berbanding paku besi. Paku besi. Okey, ada jawapan lain tak? Ada jawapan lain? Okey, cikgu tulis dulu jawapan Waiz. Yang ni satu jawapan. Lebih tahan kakisan Berbanding paku besi. Okey, ada jawapan lain tak? Ini satu jawapan. Boleh cuba? We try lah guys. Try je. Salah tak try. Apa, kita cuba. Kita try. Ini satu jawapan dah ada. Paku keluli lebih tahan lama berbanding dengan paku besi. Lebih tahan lama. Tak boleh lebih tahan lama sebab yang Tak boleh. Tak boleh lebih tahan lama. Kalau lebih tahan lama tu macam roti kan, dia rosak basi macam tu. Okey. Cuba tukar lebih tahan lama tu kepada ayat lain. Okey, ataupun ada jawapan lain. Tahan kakisan. Okey, lagi satu yang kamu boleh tulis eh. Okey, paku keluli lebih tidak mudah berkarat. Pun boleh. Ataupun kamu boleh tulis berdasarkan raja Okey, kamu juga boleh tulis paku keluli tidak mempunyai perubahan mempunyai pepejal perang selepas 3 hari
Lalang ayah. Ni lagi panjang lah pun boleh. Maksudnya kamu cerita tentang dia ada satu ada pepejal perang, lagi satu dia tak ada pepejal perang. Dia ada perubahan. Pun boleh. Okay. So yang penting kat sini cikgu dah ingatkan kamu hipotesis tu jawapan kamu mesti ada pemboleh ubah. Okay, mesti ada pemboleh ubah manipulasi dan juga gerak balas. Okay, so baru kamu akan dapat jawapan yang betul lah. Okay, next. Soalan B. Tuliskan satu pemerhatian. So soalan ini dia lebih spesifik. Bagi rajah 1.2. Biasanya soalan SPM, dia punya pemerhatian akan lebih spesifik lah macam ni. So satu pemerhatian. Boleh? Satu pemerhatian Raja 1.2. Siapa nak bina ayat? Cuba. Boleh. Okay, so apa cikgu? Apa? Ini yang mana cikgu? Dia nak satu pemerhatian. Okay, dia nak satu pemerhatian dalam rajah 1.2. Maksud pemerhatian ni yang di tujuan cikgu kan? Tak. Yang diperhatikan. Yang dilihat. Dilihat kat sini. Yang ni. Okay, tu kalau tujuan dia akan cakap tujuan eh. Okay, yang diperhatikan dengan mata kasar. So untuk rajah poin 1.2 kalau kamu tengok paku besi mempunyai. Cikgu macam ni boleh cikgu? Paku besi untuk mempunyai perbezaan ketahanan terhadap kakisan. Tak boleh. Kalau yang untuk mengkaji itu tujuan. Tujuan memang ditanya, tidak ditanya dalam bahagian A. Ditanya bahagian C saja. Okey, pemerhatian yang kamu nampak. Apa dia Syafirul tadi? Jawapan? Paku besi? Paku besi yang berbanding macam tu. Tak. Okey, kalau kamu sebut berkarat, berkarat itu adalah inference. Okay? Itu adalah inference, berkarat. Sebab kita macam mana tahu sesuatu benda tu berkarat ataupun tidak? Okay, sebab apa yang kamu nampak. Contohnya ni, paku besi mempunyai pepejal perang. Okay, contoh yang paling senang cikgu bagi pemerhatian. Okay, setelah membuat ujian yang paling dekat lah sekarang. Setelah membuat ujian COVID test, terdapat dua garisan. Okay, pada test kit. Kan? Itu adalah pemerhatian. Nampak tak? Kamu nampak ada dua garis pada test kit. Itu adalah pemerhatian. Okay, so macam apa inference dia? Sebab ataupun kesan dia, okay, setelah membuat ujian COVID, terdapat dua garis pada test kit kerana, maksudnya inference dia, kita mendapat penyakit COVID. Faham tak? Okay, kalau kita dapat COVID tu, itu bukan pemerhatian. Itu kita bagi sebab ataupun kita membuat kesimpulan awal di mana kita mendapat penyakit COVID. Okay, so tolong ingat. Okay, ataupun satu contoh lain, kalau kamu datang sekolah, kamu kena ambil suhu. Okay, katakan suhu saya 35.9 darjah Celsius. Okay,
okey, kalau sama punya suhu 35.9 darjah Celsius. Okey, so kalau suhu kamu 35.9 darjah Celsius, itu adalah pemerhatian. Okey, pemerhatian. Okey, so kerana saya sihat. So saya sihat tu adalah inference. So kat sini, so cikgu harap kamu dapat bandingkan Okey. So paku besi mempunyai pepejal perang. Itu adalah pemerhatian ingat. Soalan tujuan memang tak ada dalam bahagian AA Paku besi mempunyai pepejal perang kerana ianya berkarat. Ataupun kamu tulis dia tidak tahan kaki sen pun boleh diterima. Okey, ada soalan tak? Tak ada. Faham? Faham juga lah. Faham. Mana Fazil dah hilang lah? Fazil dah hilang dah. It's gone. Najmi pun dah hilang dah. Ini missing. Logan mana Logan? Oh, lepak ni go, lepak Logan pun dah hilang, tinggal 12 orang. Okay, so okay, soalan C ni soalan senang ni. Tandakan right pada petak yang disediakan bagi bahan yang memberi keputusan yang sama seperti paku besi. Paku besi zinc lah. Sama seperti mana paku besi, ya betul. Zinc. Okay, sebab kalau gangsa dia macam keluli. Betul, go. Betul, okay. Okay, rajah 1.3 menunjukkan ciri-ciri sejenis alloy ya. Dia kuat, dia ringan, dia tahan takisan. Okay, berikan satu contoh peralatan yang boleh dihasilkan menggunakan alloy ini. Yang paling senang ada kat rumah. Talam besi tu. Tapi itu talam besi. Kita tak nak talam besi. Kita nak yang keluli. Yang keluli punya itu ego. Biasanya talam apa yang biasa kita guna keluli? Pagar kan? Pagar, biasa kita sekarang dah tak guna besi dah. Kita guna pagar, keluli. Tapi pagar ni ego berat. Oh, dia ringan. Okey, thank you. Okey, bukan. Betul lah, Ego. Yang tu apa ni? Talam tu. Dia ringan, kuat, tan kakisan. Tapi kalau kamu nak tulis talam, so make sure talam, kamu tulis kat sini talam keluli. Talam, sebab talam dia ada yang besi kan? Okey, ataupun sudu. Okey, garpu. Okay, badan kapal terbang pun sama okay, dia kuat, dia ringan dan dia tahan kisan. Okay. Cikgu pilih soalan cikgu nak pilih soalan ini pula. Okay, so kalau kamu tengok soalan dia betul-betul. Okay, so okey, dia ada definisi secara operasi. Okey, so kalau kita tengok soalan, mengkaji kesan suhu terhadap pertumbuhan bakteria. Okey, cikgu ulang balik. Okey, dalam soalan dia akan nyatakan kesan suhu terhadap pertumbuhan bakteria. So manipulasi dia. Manipulasi. Suhu gerak balas pertumbuhan bakteria. Yes. Okay, yang lain tu senyap je, faham cikgu tengok dua orang je bercakap. Behe. Yang lain senyap je, Waiz dengan ni apa Syafirul je. Okay. So kalau kamu lihat okay, biasanya untuk kamu kenal pasti manipulasi dengan gerak balas, gambar raja boleh membantu kamu. Okey, ayat yang awal yang diberikan pun boleh bantu kamu. Okey, dengan dalam jadual pun dia boleh bantu kamu. Cikgu, yang ni kita pernah buat kan? Eksperimen dia kan? Ya betul, Faiz.
Ingat lagi eh? Yang kita buat dalam kelas kan? Betul? Okey. Pun boleh ubah gerak balas. Okey, kita dah tahu jawapan dah tadi. Pertumbuhan bakteria. Ataupun dia sebenarnya kamu boleh tulis sini juga. Bilangan koloni bakteria pun boleh. Okey. Dimalarkan yang feeding sam- petri. Ya? Feeding petri yang sama. Kalau boleh elakkan penggunaan alat radas. Okey. Oh, tak boleh eh. Radas tu jangan guna. Kita guna bahan. Ni selepas 3 hari. Masa kan? Wow. Masa. Masa boleh ataupun ni jenis bakteria. Dia guna bakteria yang sama. Alah, tak perasan pula. Kalau boleh jangan gunakan alat radas untuk dimalarkan. Okey, soalan B. Ramalkan bilangan koloni bakteria jika pirim petri B diletakkan di tempat yang bercahaya. Kita tanya. Kalau pirim petri B ni kan? 8. Dia 8. Okey, tapi dia biarkan di tempat yang tak ada cahaya. Sekarang dikata B ni dia letak di tempat yang cahaya. Tanya berapa bilangan dia? Bertambah ke boleh? 10 ke? Okey. Bertambah ke berkurang? Berkurang. Kurang, tak ada cahaya kan? Okey, sebab asal dia ada cahaya. Okey, yang asal dia tak ada cahaya di tempat diletak di tempat yang gelap. Okey, kalau pertumbuhan bakteria kalau kita letakkan di tempat yang gelap, okey? So pertumbuhan bakteria dia lebih banyaklah. Okey, tapi sebab lembab baik kan? Lembab gelap kan. Tapi kalau letak tempat yang bercahaya dia berkurang. Berkurang. Okey. Mesti kurang daripada 8. Contohnya cikgu letak 5. 3 pun boleh. Okey. Siapa dah okey cuba. Pertumbuhan bakteria. Definisi secara operasi. Ya, proses cikgu. Okey. Okey, tajuk kita tulis tajuk dulu. Okey, umum dia Faiz kata proses. Okey, pemerhatian di mana kena tengok jadual di mana kat mana pertumbuhan bakteria paling banyak? Dekat C ke? Banyak eh? Dekat B, B. Yes. So, pemerhatian dia? Bilangan koloni bakteria bertambah. Betul tak? Di mana bilangan? Pada piring. Bakteria bertambah. Okey, itu pemerhatian dia. Okey, kalau di mana apabila diletak di bakteria bertambah apabila kita guna suhu? Suhu 30 kan? 37 darjah Celsius. Okey, bertambah apabila suhu. Apabila suhu 30 darjah, alamak darjah tak ada. Darjah Celsius. Tindakan aku. Okey, tengok Okey, so kita tengok jawapan ni dulu. Ada tak tindakan? Okey, kita tengok satu-satu. Okey, ada tajuk. Okey, ada umum. Okey, ada dia punya pemerhatian. Okey, dan tindakan dia apabila kita guna suhu 37 darjah Celsius. So yang penting kat sini kalau definisi secara operasi mesti ada tajuk, umum dan juga Cikgu, tindakan ni yang kita gunakan lah untuk buat tu. Apa yang kita ambil lah untuk bakteria dia banyak. Okey? Boleh. So cikgu tengok, okey ramai dah tinggal 10 orang je. Okey. So cikgu rasa cikgu berhenti setakat ini. Okey, untuk yang ni. So cikgu ada rekod
Okay, cikgu ada rekod. Famous kita.